visi kami untuk merubah paradigma negatif masyarakat tentang ular, karena jika di masyarakat biasanya ular dikaitkan dengan hal-hal negatif, karena memang dari kecil ular selalu dikaitkan dengan peran yang antagonis, mau dari buku cerita, kartun, kemudian film, bahkan sampai sinetron. Jika kita bertemu dengan ular, kan kalau bayangan kita, wah kita ketemu ular, seakan-akan kita berhadapan dengan malaikat maut. Padahal tidak. Sehingga ketika orang manusia bertemu dengan ular, biasanya mereka langsung berusaha untuk membunuhnya. Ular memang ciptaan Tuhan, dan semua ada ciptaan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Naik rescue kita itu sudah berjalan dari sekitar bulan Januari 2018. Seminggu kita bisa dapat minimal 1 atau 2 kali untuk panggilan ular masuk dalam rumah. Sampai saat ini saya lebih sering mendapatkan panggilan untuk rescue ular di daerah Jabodetabek, khususnya di daerah Jakarta Timur, Bogor, dan Tangerang. Ularnya di kolam saya. Ular adalah satwa liar yang habitatnya sangat dekat dengan manusia. Kami pernah menemukan mereka di perumahan warga, di hotel, restoran, bahkan resort yang sangat rapi sekalipun. Nah, antisipasinya adalah jangan pernah kita membiarkan mangsa si ular datang ke tempat kita. Karena tumpukan-tumpukan barang, sisa sampah bekas makanan itu memancing mangsa si ular ini datang. Kemudian ular sebagai si pemburu, mereka akan cenderung mengikuti mulai dari aroma, suhu tubuh ataupun insting mereka mengikuti untuk mencari makan. Ketika kita bertemu ular pertama kali, yang harus kita lakukan pertama adalah menghentikan pergerakan atau berpura-pura diam. Karena ketika kita diam dan tidak banyak melakukan pergerakan, ular tidak akan merasa terprovokasi dan dia akan melintas, entah dia hanya lewat atau benar-benar tidak mengacungkan kita, seperti itu. Yang kedua, jangan pernah mencoba untuk menangkap tanpa kemampuan khusus. Sebisa mungkin jangan dibunuh, karena ular sangat penting untuk kehidupan manusia. Oh, apa kan?